Oke guys, kembali lagi bersama channel saya dan di video kali ini memperbaiki motor matic yang engkol starternya ini tidak bisa kembali lagi guys. Jadi pas di engkol starternya ini tidak bisa kembali lagi ke awal semulanya guys. Jadi seperti ini guys. Nah gini guys, jadi seperti ini. Pas di engkol ini nggak bisa kembali lagi guys. Jadi apa aja yang kita siapkan? Yang pertama di sini kita siapkan grease guys, gemuk, dan kunci T8. Oke, langsung aja kita bongkar guys kirinya ini guys. Oke, dan di sini langsung aja kita buka guys, kita buka bautnya ini supaya lebih gampang. 1, 2, 3, 4, 5 ini guys. Oh, dan di sini kita bersihin dulu guys. Di sini kita bersihin dulu pakai bensin dan kuas sama lap ini guys. Nih, bersihin ini guys. Gemuknya ini terlalu tebal guys. Jadi kita bersihin dulu guys. Biar lebih bersih. Oke, dan di sini langsung aja kita kasih oli guys. Oli. Cukupnya aja guys. Ini terlalu banyak. Kalau sudah dikasih oli, kita kasih grease guys. Grease-nya kalau ada yang bagus ya usahain yang bagus guys. Kalau biasanya kalau yang kayak gini biasanya nggak tahan lama guys. Kalau grease yang merek-merek agak murah guys. Jadi kalau punya yang lebih bagus ya kasih grease yang lebih bagus guys. Oke, sudah aman, langsung aja kita pasang kembali guys ini ya. Rodoknya ini guys. Kita pasang kembali ke asalnya guys. Oke, dan langsung aja kita pasang guys. Oke, dan mari kita coba. Sudah mantap ya guys, sudah mantap. Oke
Oke, dan videonya cukup sampai di sini saja, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa like, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.